Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita, ya, channel yang terus membahas tentang keuangan, Lesti dan Bilal. Sekarang kita akan bicara tentang acara yang diadakan di Indosiar, yakni Tasbih guys. Ceritanya nih kemarin, ya, si Babang Tampan, Bilal, ya, kelihatan panik. Kenapa sih bisa panik ya? Padahal mereka selalu tampil mesra banget, romantis. Kok tiba-tiba Bilal panik? Padahal sebelumnya biasanya si dia ini selalu ya blingsatan sana sini sih, selalu menebarkan keuuan ya, dengan danglan-danglan banyolnya. Apa ya yang bikin si Bilal ini blingsatan? Ya, ada yang peka? Ternyata Dedek Lesti kemarin itu sempat pingsan guys setelah selesai acara syuting acara Tasbih. Wah, si Babang Tampan tiba-tiba jadi panik, bukan alang kepalang, senyum sudah tak nampak di wajahnya karena sang pujaan hati tiba-tiba ambruk deh. Ya, kasihan banget ya Dedek Lesti. Mungkin ya kecapean ya guys ya, karena banyak syuting tripping dan padat acaranya. Namun ada juga yang menduga bahwa pingsannya Dedek Lesti adalah prank semata, karena kejelasan videonya, bukan videonya ya, nggak tampak. Dan juga terlihat Bilal setelah itu masih sibuk ya mengambil foto shoot bersama teman-temannya dan ya, ketemu Raffi dan lain-lain ya guys ya. Kira-kira bagaimana? Benarkah Dedek Lesti ini pingsan menurut kalian? Atau ya benar-benar ngeprank Babang Tampan? Yuk tunggu aja ya kabar berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.